demi pelajaran kita atau materi yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan pada ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa, silakan. Amin. Ya, amin. Untuk selanjutnya, marilah di pagi hari ini kita buat menjadi ceria. Nah, karena kenapa? Kelas kita ada dua. Ini kelas berapa? Dua. Ini kelas? Dua. Ya, makanya ayo kita tepuk bersama-sama agar kompak. Pada kemarin sudah pernah menyampaikan tentang tepuk pramu. Nah, ayo, semuanya persiapan. Tepuk pramu, yuk! Terima kasih semuanya. Berarti kita semangat. Yuk nyanyi. Satu Nusa, satu Bangsa. Satu, dua, tiga. Satu Nusa. Bagaimana cara meminta maaf kepada temennya? Coba kamu jadi sini, coba sini. Ya, lek minta maaf coba. Salaman kalau pak dari ini, pak. Nah, maafkan saya, pak. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang kamu baca di buku kamu, coba bukunya dikeluarkan, bukunya dikeluarkan. Buku tema ya, buku tema dikeluarkan. Ya, tema 8 dikeluarkan. Nah, temanya. Ya. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Nah. Kalau sudah, di dalam buku kamu itu ada apa itu cara meminta maaf dengan baik. Ini. Nah. Coba kalian baca sebentar. Dibaca. Nah, dibaca tentang meminta ya itu juga itu dari situ saja. Ya, itu mas. Halamannya dari situ. Ya, ini. Nah, selanjutnya kalian omong-omongan kalau kalian berdiskusi dengan temennya. Nah, diskusi kelompok. Ini kelompok apa? Kamu kelompok apa? Kelompok maja atau kelompok rambutan apa? Cherry. Nah, ini kelompok apa? Maja ya, Cherry atau maja. Nah. Jadi dan Maja, silakan bermusyawarah. Caranya kita maaf, praktek atau teman-temannya sendiri. Nah, bermusyawarah. Ayo, sekarang pelajaran hari ini yaitu tentang apa? Sumpah pemuda. Agar tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian memiliki semangat sebagai apa? Pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang hebat. Perhatikan pada gambar yang di bawah tadi ini. Ini adalah gambar daripada tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Ini ada gambar tokoh-tokoh Sumpah. Ya, sesuai dengan yang kalian baca di materi tadi. Ini juga ini ketika berfoto bersama di depan gedung pada Kongres Pemuda di Jakarta. Oh, namanya ini orang-orang yang ikut di dalam Sumpah Pemuda atau tokoh-tokohnya. Maka pada tanggal 28 Oktober 2028 ada kongres kedua di Jakarta sesuai dengan yang kamu baca itu, yaitu terjadi namanya Sumpah Pemuda. Nah, tugas kalian sekarang kamu kerjakan. Jadi yang ada di LKS tersebut
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang sumpah pemuda. Ya, silakan dikerjakan. Dan coba kita presentasikan atau kita praktekkan di depan. Nah, coba siapa yang ingin maju praktek? Ayo angkat tangan. Ayo, enggak. Loh, harus bisa atau ayo angkat tangan. Saya. Ya, sama siapa? Kamu juga sama laki-laki sini. Nah, kamu. Coba kalian praktek di taman apa? Kami tak maaf sampai ya. Ini kita sama. Oke, nah yang lainnya, ayo yang lainnya. Di orang itu kalau minta maaf harus dimaafkan. Iya terjadi kerumunan ya. Ya, dikumpulkan. Nah, sudah selesai dikumpulkan. Itu. Ya, ya, dikumpulkan. Buat ini dikumpulkan. Ya, oh. Nah, hari ini kita sudah selesai pelajaran hari ini ya. Tadi apa? Tentang apa tadi? Sumpah pemuda. Kita harus bersemangat yang kuat menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab. Sumpah pemuda, baru berbunyi ayo. Sumpah pemuda. Besok kemudian PR-nya kamu menghafalkan sumpah pemuda. Ya, selesai ya, dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ini. Nah, kamu, janganlah juga, perhatikan. Kita harus selalu hidup rukun. Saling meminta maaf dan memberikan maaf. Oke, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Marilah kita bersama-sama berdoa. Jangan lupa pertemuan besok kalian pelajari yaitu materi selanjutnya ya. Ya, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.